Kembali lagi kita melanjutkan perbincangan kita bahwa kita sedang ada promo diskon untuk keberangkatan bulan April. Jadi diskon ini spesial kita berikan untuk keberangkatan bulan April di tanggal 1 dan 2 April keberangkatannya. Jadi kalau tanggal 1 berarti sampai 9 April, tanggal 2 berarti kepulangan ke Indonesianya adalah tanggal 10 April. Itu kita berikan diskon spesial akhir tahun hingga 2,5 juta rupiah. Jadi alhamdulillah diskonnya luar biasa, 2,5 juta rupiah untuk keberangkatan tanggal 1 dan 2 April ini. Jadi syaratnya apa untuk bisa mendapatkan diskon itu? Syaratnya sangat mudah. Jadi pemirsa MQTV silahkan langsung mendaftarkan diri ke MQ Travel. Daftarnya juga sangat mudah. Kita memudahkan semua ini bagi yang sibuk untuk hadir. Silahkan melalui WA saja bisa. Atau mungkin bisa online melalui web kita juga bisa. Jadi tadi dua nomor hotline kita tadi bisa digunakan di 0812 900 911 atau di 0812 2060 2011. Itu juga sangat bisa digunakan untuk mendaftar, atau mungkin bagi yang langsung CS bisa ke 0812 0813 2114 9032. Itu juga bisa langsung digunakan. Jadi 0813 2114 9032 itu salah satu nomor CS yang bisa digunakan juga untuk langsung mendaftarkan diri. Jadi kalau tidak, kalau hotline-nya mungkin sedang sibuk oleh yang lain, bisa langsung ke CS-nya juga untuk mendaftarkan dan mendapatkan diskon promo akhir tahun kita sampai 2,5 juta rupiah untuk keberangkatan bulan April atau di tanggal 1 dan 2 April. Jadi kita program kita adalah 9 hari. Jadi kalau berangkat tanggal 1, insya Allah kepulangan ke Indonesianya tanggal 9. Dan bagi yang berangkat tanggal 2, insya Allah pulang ke Indonesianya lagi tanggal 10. Jadi program kita adalah program 9 hari. Program kita Madinah dulu. Jadi kita ada 3 malam di Madinah dan 4 malam di Mekah untuk keberangkatan umroh kita. Promonya sampai tanggal 30 Desember. Jadi masih ada waktu, silakan bagi yang ingin mendaftarkan. Kalau ditanya batasnya sampai kapan pendaftaran ini, kami menjawabnya selalu kalau meskipun diskon ini masih kita buka, tapi kalau seat yang sudah kita siapkan sudah terpenuhi atau kuota kita sudah terpenuhi, maka akan kita tutup pendaftarannya. Jadi kalaupun diskon masih kita buka tapi seatnya sudah terpenuhi, berarti kita tutup pendaftarannya. Jadi kita tidak membatasin, berarti sampai tanggal 30 pun kita tutup pendaftarannya, tidak. Jadi pendaftaran ini akan kita tutup ketika kuota memang sudah terpenuhi. Karena kalau kita sudah blocking seatnya dulu ke maskapai, baru kita jual. Jadi kita memang tidak jual yang memang belum ada kita jual, tapi memang ini sudah ada seatnya. Kita sudah block seat segini, sudah pesan hotelnya juga, jadi ini kita jual ke pemirsa MQTV. Jadi silakan bagi yang sudah sangat rindu Baitullah dan sangat ingin berangkat umroh, silakan langsung daftar mumpung masih ada diskon akhir tahun sampai 30 Desember 2019. Jadi kalau daftarnya nanti di tanggal Desember ini sampai tanggal 31, sampai tanggal 31 berarti sudah ditutup diskonnya. Tapi kalau misalnya seatnya masih ada, berarti masih bisa daftar tetapi tanpa diskon, begitu ya. Nah tadi yang diskon ini tapi tidak bisa berangkat, tadi ada keberangkatan juga kita di Februari. Februari ini kita ada keberangkatan di tanggal 18, 19, dan 20 ini bersama guru kita A'agim. Masih ada seat juga beberapa bagi yang ingin mendaftar. Atau jika di kedua tanggal atau di kedua bulan ini tidak bisa, kita juga buka di keberangkatan Maret. Maret ini kita ada dua keberangkatan juga, jadi silakan bagi yang ingin mendaftar boleh di bulan Maret, bagi yang tidak dua program ini tidak bisa. Tapi yang jelas masih kita buka adalah program diskon akhir tahun untuk keberangkatan di bulan April. Kalau sesudah bulan April ada keberangkatan tidak, insya Allah kita masih ada keberangkatan sesudah bulan April, yaitu di Ramadan. Ramadan kita banyak program, yang program unggulan kita adalah program Lailatul Qadar. Jadi program Lailatul Qadar ini adalah program ketika kita itikaf 10 hari terakhir
Nah, ini ada itikaf di Madinah, ada juga program di Mekah. Insya Allah ke depan akan kita sampaikan rinci bagaimana program kita tentang itikaf ini. Untuk sekarang, silakan bagi yang memang sudah sangat rindu Baitullah, diingatkan kembali kita buka program diskon untuk keberangkatan di bulan April, tanggal 1 dan 2 April. Diskonnya 2,5 juta rupiah. Berakhir di tanggal 30 Desember maksudnya, akhir tahun ini, karena disebutnya diskon akhir tahun. Dan selain program ini, kita juga ada keberangkatan di sebelum-sebelum bulan April, tetapi ini diskonnya sudah tidak ada, jadi silakan di Februari masih ada seat, ada juga di bulan Maret jika kita masih ada seat, silakan bagi yang tidak memungkinkan untuk berangkat di bulan April. Jadi bagi yang masih punya kesempatan bulan April, silahkan, karena diskon masih kita buka sampai tanggal 30 Desember 2019. Insya Allah berakhirnya jam 12 malam di tanggal 30 ya, 30 Desember 2019. Jadi silahkan, masih kita tunggu, silahkan kontak langsung tadi, atau mungkin bagi yang lihat kontaknya agak susah, boleh lihat di web kita di www.mqtravel.co.id. Jadi kita ada web, bisa dilihat program-program kita juga ada di situ, ataupun program diskon mana saja yang kita buka ada di situ juga, karena selain itu juga ada program-program lain selain umroh, kita ada program wisata juga. Jadi bisa dilihat di www.mqtravel.co.id. Atau yang mau tanya-tanya langsung, boleh langsung ke hotline kita di 0812-900-911 atau 0812-20-60-20-11. Begitu. Bagi yang ini silakan, mudah-mudahan kita bisa berumroh bersama, MQ Travel memfasilitasi, dan mudah-mudahan bisa memberikan layanan dan terbaik, dan kita bisa sama-sama berumroh ke Baitullah dengan MQ Travel. Alhamdulillah, pemirsa MQ TV yang berbahagia, mudah-mudahan promo yang kita berikan ini bisa menjadi syariat atau salah satu syariat kita diundang ke Baitullah dan bisa berangkat sama-sama, sehingga kita bisa sama-sama ibadah umroh dan munajat bersama-sama di Baitullah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di promo-promo MQ Travel berikutnya dan program-program MQ Travel yang berikutnya. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan yang terbaik untuk pemirsa MQ Travel. Sekian promo dari kami untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.